What's up guys, balik lagi bersama gue Ariza Promo. Oke, kali ini gue akan mengasih tips dan trik untuk berkendara touring ke luar kota ya. Untuk touring, jadi safety gear. Apa sih safety gear itu? Nah, safety gear itu adalah cara pencegahan kecelakaan ya. Yang pertama pada kita, diri kita dulu. Gue membahas tentang safety gear pada diri kita. Oke, yang pertama langsung aja ya. Yang pertama, kalian harus memakai jaket. Oke. Kalian pasti udah pada tahu ya, jaket. Apa sih fungsinya jaket? Jaket itu fungsinya untuk melindungi yang sini ya. Dari angin, terpaan angin dan biar safety. Oke. Kalau kecelakaan bisa mengurangi goresan juga. Yang ada protektornya seperti ini. Oke. Yang full protector juga bagus. Oke, lanjut yang kedua yaitu celana panjang. Nih, ini yang paling wajib, celana panjang. Oke. Celana panjang yang tutup ya, jalan yang bolong-bolong ya, Bro. Jadi ditutup. Jalan yang bolong-bolong. Fungsinya ya buat ya berisi, Bro, kalau enggak pakai celana panjang ya. Oke, next, celana panjang. Yang kedua, celana panjang. Yang ketiga, sepatu. Sepatu safety ya, Bro. Ini lumayan keras sih. Yang penting safety lah. Jangan pakai sendal. Apalagi nyeker naik motor. Aduh. Anda mau jogging atau mau naik motor? Oke. Sepatu. Sepatu. Terus itu yang ketiga, sepatu. Yang keempat, sarung tangan. Sarung tangan ada dua tipe. Sarung tangan yang full seperti ini, full. Iya, full. Dan yang tidak full, yang sininya enggak ada, jadi bolong. Cuma melindungi sebelah sini. Sampai sini ya. Kalau yang full ini semua. Kalau yang keempat, sarung tangan. Yang kelima yaitu apa? Kalian tahu ini apa? Ya ini adalah buff. Oke, buff lah, hitam semua ya. Nah, ini buff. Jadi kalian pakai untuk melindungi dari debu, terus tepaan angin. Itu. Ini keberapa tadi? Kelima ya? Nah, yang keenam, lanjut, ini udah ya, udah full semua. Ini yang tambahan. Tambahan, jangan lupa helm. Karena kalian harus pakai helm. Oke, helm yang full face. Oke, helm full face. Nah, full face, helm full face, jangan ya visornya seperti ini, berwarna kayak gini, Bro. Iridium, yang drag, X-Mog, jangan. Gue saranin pakai yang clear. Nah, yang clear, Bro. Ketika touring kalian pakai clear. Kenapa? Nah, kalau yang iridium, berat semua, dia kalau pada malam hari nggak kelihatan, Bro. Jadi pandangan Anda itu berkurang, beda dengan yang clear. Jadi pandangan real, Bro, kalau yang ini. Oke, kalau yang berwarna ini cocoknya di siang hari. Oke, lanjut, selanjutnya helm. Ini yang penting juga, deker. Deker kaki dan tangan. Fungsinya apa sih deker? Ditaruh di kaki. Fungsinya untuk melindungi dengkul dan garis ini, Bro. Oke, apabila terjadi crash, jadi lutut itu kena aspal itu nggak terasa, Bro. Nih, waktu itu gue pernah crash. Nah, nih. Jadi gue waktu itu pas keadaan hujan, tuh ini pada lanjut. Pas keadaan hujan gue safety, Bro. Nah, pas safety itu gue kan pe lah kayak. Gue ngikutin motor matic, ya kan. Gue baca ada motor matic yang depan itu dia ngerem mendadak, Bro. Nah, dia ngerem terus dia ngindarin. Nah, gue pas ngerem, nggak nyampe, yaudah gue gas malah. Lanjut aja lah.
gua terberat. Yes, gua loncat. Serok. Waduh, gila, bro. Gua ada yang nolongin. Cuma enggak apa-apa, bro. Gua langsung berdiri. Karena enggak rasa apa-apa motor gua yang kenapa-napa gitu. Alhamdulillah. Masih diberi keselamatan. Oke, lanjut. Jeker kaki dan tangan. Oke, lebih bagus. Selanjutnya yaitu rompi. Kenapa rompi? Karena untuk terpaan angin, bro. Untuk mengurangi terpaan angin ini bahaya loh. Kena angin dada, apalagi udara malam lebih berbahaya. Oke, sudah rompi, lanjut. Jas hujan, jangan lupa jas hujan. Oke, karena kalau touring, gue diwajibin memakai jas hujan. Karena di suatu daerah hujan, di sono belum tentu gitu. Jadi kalau kalian lebih terang, kapan terangnya gitu ya, oke? Jas hujan itu sangat penting. Oke, untuk safety gear itu aja dulu ya dari gue. Yang penting safety beda, ada style touring dan style Sanmori. Oke, Sanmori lo pakai visor kayak gini gak bagus. Karena buat gaya. Oke, selanjutnya itu next video lah untuk Sanmori. Oke, sekian video dari gue. Apabila ada tambahan atau pengetahuan tentang safety gear, jangan lupa di like, komen ya di bawah. Oke, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oke, thank you. Gue Reza Pramo. Thank you. See you.